Nah, inilah jembatan yang akan dibangun nantinya agar pengeluaran buah saat sudah berproduksi sawit-sawit kita kan pada bukaan baru nih. Inilah akan dibuka jalannya. Jembatannya akan dibangun. Nah, di situ juga agak curam, kemungkinan agak menanjak sedikit, mungkin nanti agak dirapikan pakai doser ataupun pakai beko. Nah, ini kebun masyarakat baru dibabat, dibersihin. Mungkin nanti bakal dipupuk nih, nah, hilang buahnya. Maka itu pentingnya kita untuk memilih bibit yang bagus, karena itu sebagai investasi kita untuk 20 tahun ke depan. Nah, jadi kita menanam sawit itu terutama itu harus bibit yang diutamakan, istilahnya diprioritaskan. Di samping tanahnya juga kita perhatikan juga pupuk. Nah, inilah bakal kita lalui, kita lewati untuk menuju ke atas. Tadi kita turunan tuh dari atas turun. Ah, ini dasarnya. Nanti naik lagi ke atas. Oke. Okay.